Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Everest Pami, di mana channel ini mengupload video tentang bermain game. So, bagi teman-teman semua yang baru nemuin channel, jangan lupa klik subscribe dulu dan aktifin loncengnya agar channel semakin berkembang. Oke, so untuk video kali ini kita bakalan bermain game Genshin Impact lagi. Tidak basa-basi, langsung saja ke gamenya, Gaskin. Oke, Nejo, kita sudah masuk di dalam gamenya, dan sesuai judul video hari ini kita bakalan bikin video farming material lagi. Dan untuk material yang bakal kita cari adalah material ini, cuy. Material khas Sumeru ya, Morning Flower. Nanti ini gunanya buat level up karakter baru KP dan karakter lainnya. So, untuk lokasinya kita bakal cari yang paling mudahnya aja, karena ini banyak banget lokasi-lokasinya di map baru ya. Map di 3.6 yang baru itu di Sumeru. Oke. Untuk lokasi pertama kalian bisa teleport ke sini nih. Nah, bisa teleport ke sini tuh, lokasinya berada di Temir Mountains ya. Itu nanti si titiknya itu berada di sepanjang jalan ini nih, ya, sungai ini. Oke, langsung saja kita cari di mana ke mereka. Oke, ini dia nih. Nah, ini nih di pinggir-pinggirnya ya. Nah, ini ada satu. Ini satu, dua, tiga di sebelah sini, itu di sebelah sana, empat tuh. Oke, kita nyebrang ke sebelah sini sih. Yo dah hidayah yo. Nah, ini padahal kita pakai karakter Nahida ya. Oke, lanjut ke sebelah sini, cuy. Jalannya ke bawah ya. Naik ke atas bisa nih, cuy. Sebelah sini ya. Nah, ini di sebelah bawah sini nih. Nah, ini ada banyak banget di sebelah sini nih. Oh, di sini juga ada tempat mancing, kayak kita ambil. Oke, 4 ya. Oke, udah keambil 4. Lanjut lagi ke sebelah sini nih. Nah, ini juga ambil, terus sebelah sana juga ambil nih. Waktu di depan ada musuh, jangan dilawan biar cepat ya farming kalian, cuy. Nah, ini nih ambil juga. Lumayan mudah untuk dapetin material ini ya, cuy. Nah, ini juga ada nih Morning Flower, dan juga ini banyak banget. Ada kura-kura pakai ini. Aduh, itu kura-kuranya langsung ke skill dong. Nah, ini nih juga, dan kayaknya udah gak ada lagi ya. Oke, udah gak ada lagi untuk lokasi pertama. Lanjut kita ke lokasi yang keduanya, cuy. Oke, untuk lokasi keduanya kalian bisa teleport saja ke sebelah sini di Asipat Ravana Swim ya. Kalian bisa teleport ke sini nih, waypoint yang di bawah ini. Nanti itu lokasinya berada di sepanjang sungai ini sampai ke sebelah sini, dan di sini tuh lumayan banyak banget, cuy. Oke, lanjut saja nih sebelah sini juga nih. Dan di sebelah sini ada satu nih. Oke, ambil dulu baru ke sebelah sini nih. Nah, ini nih sebelah sini ada juga. Oke, 3. Kita lanjutin lagi. Ini carinya di pinggir-pinggiran sungainya ya, cuy. Ini ada monster, jangan dilawan. Tuh ada lagi sebelah sini. Oke, lanjut ke depan sini. Oke, lanjut kita ke lokasi yang ketiganya, cuy. Oke, untuk lokasi ketiganya itu berada di bawah tanah ya. Lumayan nanti di sebelah sini nih lokasinya. Nanti kalau teleport ke sini nih, nanti itu lokasinya berada di sini di bawah tanah. Di sini lumayan ada sekitar 4 sampai 5 ya. Oke, kita majuin dulu ke sebelah sini ya. Oke, kita bakal percepat videonya biar gak terlalu lama, cuy.
Oke, nah ini lokasinya tuh berada di bawah ya, yang di sebelah sini nih, di pinggir-pinggirnya. Nah, di sini lumayan nih, di sini juga di aduh lumayan nih, belum keambil. Nah, ini dia nih. 1 2 3 4 tuh, total ada 5. Lumayan cuy buat nambahnya ya. Oke. Nah, ini nih kita cek dulu kita udah dapetin berapa untuk rute-rute ini. Nah, ini kita udah dapetin 53 ya untuk putaran-putaran yang lokasinya mudah. Jika kalian ingin cepat farming-nya, kalian bisa pergi ke ward-nya teman-teman kalian. Oke, dan itu dia untuk videonya sampai sini dulu. Jika kalian suka dengan video, jangan lupa like, komen juga dan subscribe agar channel semakin berkembang. Oke, saya Musa Mami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.